dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2019 itu tentang KKBPK, jadi ketenagakerjaan keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Ini salah satu daripada kegiatan program KKBPK adalah penampilan lomba-lomba paduan suara yang di dalamnya adalah isi pesan dari program KKBPK itu sendiri. Sebab kita punya sasaran yang multi sasaran, itu termasuk sasaran seni, terus kemudian sasaran budaya yang lainnya. Dan kita coba melalui seni budaya kemudian yang selanjutnya kita mengarahkan kepada teman-teman PLKB harus punya kreativitas dalam KIE dalam advokasinya kepada masyarakat supaya nanti akan diterima oleh masyarakat.